Begesa, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi di acara Begesa di Ruang Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Dengan saya pemandu acara, Siti Nurmelia. Yaitu hari ini pembahasan yang sangat menarik, yaitu dengan tema akupresur. Baiklah Sobat Begesa, di samping saya sudah ada sumber kita, yaitu dengan Bapak Andi Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah Bapak Andi yaitu Ibu Yeni Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka baik Ruang Begesa Dinas Kesehatan Banyuasin. Kali ini tema untuk kegiatan Begesa yaitu tema akupresur. Apa pengertian dari akupresur itu, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kenapa harus akupresur ya? Akupresur ini merupakan adalah amanat dari Kementerian Kesehatan yang dalam asuhan mandiri itu ada dua kegiatan yaitu tentang herbal dan akupresur. Akupresur memang mudah untuk dipelajari, mudah untuk mengerti dan tidak mengandung risiko apa-apa. Jadi akupresur ini adalah salah satu jenis pemijatan yaitu melakukan penekanan pada permukaan tubuh pada titik akupunktur dengan menggunakan jari atau anggota tubuh lain atau alat bantu yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi untuk penularan. Jadi memberikan rangsangan kepada titik-titik saraf di permukaan tubuh kita. Itu akupresur. Jadi tidak ada efek sampingnya ya, Pak ya? Benar sekali. Aman sekali akupresur. Beda dengan akupunktur. Kalau akupunktur mereka harus menusukkan jarum dengan jarum yang besar rambut langsung ke saraf di bagian dalam tubuh. Kalau akupresur cuma cukup di permukaan tubuh. Akupresur ini sejarahnya bagaimana? Ini masuk ke Indonesia bagaimana? Sejarahnya mas, akupresur itu asalnya memang dari Tiongkok ya, dari Tiongkok yaitu 500 tahun yang lalu dari Cina yang terkenal dengan PCM pada sekarang National Chinese Medicine. Jadi di Indonesia mulai masuk di abad ke-8 yaitu di daerah Jawa baru berkembang pada tahun 1903 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu sejarahnya masuk. Tapi memang kelihatannya yang namanya tradisional masyarakat lambat untuk menanggapi untuk menerima apa itu akupresur sehingga program ini sepertinya memang stop di tempat ataupun tidak mengalami kemajuan yang signifikan seperti di negara Cina. Jadi masih jarang digunakan akupresur di Indonesia ini, Pak? Masih jarang sekali. Makanya dari program Kementerian Kesehatan dalam satu rencana strategisnya harus mengembangkan yang namanya asuhan mandiri. Jadi asuhan mandiri ini adalah bagaimana mendidik masyarakat agar masyarakat pintar dalam hal untuk melakukan pemanfaatan toga sama obat keluarga, herbal, dan akupresur. Jadi buat-buat ini harus berjalan di masyarakat. Jadi masyarakat bisa mandiri dengan sendiri melakukan tindakan akupresur ini jika mengalami gejala-gejala penyakit ringan ataupun keluhan-keluhan ringan yang ada di masing-masing masyarakat. Jadi tidak perlu kadang-kadang kita sakit sedikit, sakit kepala sedikit, sakit lambung sedikit harus kita langsung ke warung membeli obat. Bayangkan kalau memang kita setiap sakit kepala kita harus pergi ke warung membeli obat, berapa banyak obat-obat yang harus kita makan obat kimia. Sedangkan efek samping obat-obat kimia itu banyak sekali yang mengaruh negatif di badan kita. Dengan akupresur lah, nanti gejala-gejala ringan yang ada pada masyarakat, insya Allah masyarakat bisa mandiri untuk meringankan kemurahan kebutuhan yang pada masyarakat semua. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat ya Pak ya, khususnya masyarakat Banyuasin saya. Jadi manfaat akupresur antara lain adalah untuk meningkatkan stamina. Meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, mengatasi nyeri-nyeri yang sering kita alami, nyeri sakit kepala, nyeri punggung, dan untuk relaksasi atau menenangkan pikiran. Jadi memang akupresur ini kalau kita melakukan akupresur nyaman rasanya di tubuh kita, itu manfaat dari akupresur. Jadi secara
secara garis besar itu ada apa, meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, mengatasi nyeri, menenangkan pikiran juga, Pak ya. Benar sekali. Kemudian teknik apa dan alat-alat apa yang bisa membantu untuk akupresur itu? Memang di dalam akupresur ini tidak belajarnya tidak harus begitu lama, makanya dikembangkan dan dikenalkan kepada masyarakat. Nah, di teknik dan alat dan bahan pemijatan dalam akupresur ini cukup ditekan sebanyak 30 kali ataupun 33 kali penekanan sampai terasa ngilu jika pas kena di ujung saraf-saraf titik tertentu yang harus kita lakukan akupresur. Dilakukan sehari boleh 2 kali, paling banyak 2 kali. Tidak boleh dalam sehari lebih dari 3 kali. Jadi dalam akupresur itu sembari kita melakukan pemijatan penekanan pada titik saraf tertentu, kita sambil melakukan zikir. Insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang. Memang dari Rasulullah juga sudah mengajarkan kita untuk melakukan akupresur, yaitu ketika kita melakukan berwudu. Itu berwudu itu subhanallah, masyaallah, kita melakukan dengan memberikan pemijatan pada saraf-saraf di sekitar lengan tangan kita, di sekitar telinga, dan di sekitar jari-jari kaki kita lakukan akupresur itu sudah sama dengan akupresur. Adapun alat yang digunakan dalam akupresur ini bisa jari tangan. Jari tangan yang penting, jari tangan, telunjuk atau jempol bisa digunakan, telapak tangan untuk menekan dan menekan, siku-siku di tempat segini berarti bisa dilakukan akupresur, dan alat-alat bantu yang lain yang penting berujung tumpul. Nah, jadi berujung tumpul itu bisa digunakan untuk melakukan penekanan pada titik saraf tertentu ataupun akupresur. Bahan-bahannya boleh juga memakai minyak sebagai untuk pelicin. Jadi biar enak kita melakukan akupresur boleh memakai minyak. Dan ada juga dulu ada alat seperti segitiga itu, jadi yang dari kayu itu tumpul itu juga, dan kita bisa memakai itu juga dan untuk melakukan itu positif. Dan alat bahan pemijatan. Jadi harus menggunakan alat yang tumpul. Ya, ujungnya tumpul. Kemudian itu secara teknik alat dan apa bahan yang digunakan pada saat akupresur ya Pak ya. Kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akupresur itu? Terima kasih kesimpulannya. Jadi di dalam akupresur ini memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebelum melakukan akupresur. Karena kalau dalam kondisi yang sebagaimana kita lakukan, nanti manfaatnya akan kurang. Seperti pada kondisi terlalu kenyang atau terlalu lapar, pada ibu hamil tidak boleh kita lakukan akupresur. Pada keadaan gawat darurat atau emergency, jangan kita pas kasus kecelakaan kita datang langsung ujung-ujung melakukan akupresur, nanti bisa lucu kita ya dalam melaksanakan akupresur. Dan kita melakukan akupresur dalam keadaan relax badan mental, relaksasi ya. Dan pada waktu tindakan akan dilakukan tindakan operasi yang memerlukan operasi, kita tidak boleh dilakukan akupresur. Jadi, dan juga pada penyakit kelainan darah, pada penyakit kelainan darah tidak boleh kita lakukan akupresur. Ibu hamil disarankan boleh satu titik, karena ibu hamil ini sering mengalami keluhan mual muntah, terutama ibu hamil mual muntah pada trimester pertama ada mual muntah, jadi ada satu titik di lengan. Nanti kami akan jelaskan selanjutnya pada titik yang boleh dilakukan untuk ibu hamil untuk mengurangi mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil, yang kita kenal dengan hiperemesis rapida itu. Ya, jadi khusus untuk ibu hamil ada satu titik ya. Akupresur saja Pak ya, untuk meringankan rasa mualnya ya. Mual dan muntah. Kemudian kalau tidak ada efek sampingnya ya Pak ya, untuk ibu hamil tadi ya. Jadi akupresur ini makanya dikenalkan kepada masyarakat. Jadi dikenalkan kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dari Kementerian Kesehatan, akupresur harus dikembangkan di masyarakat bersamaan dengan herbal. Jadi herbal ataupun kita kenal dengan toga. Jadi kita menggalakkan di wilayah masing-masing memang
seluruh puskesmas diharuskan, diharapkan untuk membuat toga sampai ke desa-desa, sampai ke warga-warga di seluruh kabupaten, dia akan membuat toga di samping rumah atau di depan rumah. Jadi dari toga inilah bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan herbal. Seperti kadang-kadang ada yang sudah kita kenal sudah lama, tapi kadang-kadang kita di herbal ini tidak tahu manfaatnya. Seperti daun kelor, ya. Daun kelor, kalau kita menggunakan daun kelor, masyarakat tidak rasa takut, ya. Ada klinik kalau makan daun kelor. Padahal di daun kelor itu sangat banyak sekali kandungan vitaminnya, terutama pada vitamin C. Vitamin C jika dibanding dengan jeruk dan makanan-makanan lain, wortel, lebih dari berkali-kali lipat vitamin C dibanding dengan makanan-makanan lain. Di negara-negara luar itu daun kelor itu sampai sudah dibudidayakan di tanam berhektar-hektar, bahkan di daerah Jawa, di daerah Ponorogo itu sudah menjadi badan usaha milik desa. Jadi daun kelor itu ditanam, diolah, dijadikan bubuk, baru dikirim atau diekspor ke negara luar. Kalau saya tidak lupa itu harganya per kilo sudah jadi bubuk ini sampai harga sekitar 4 juta per kilo sudah jadi bubuk. Masa Allah, luar biasa jadi daun kelor ini. Tapi memang kita di zaman Belanda dulu kita ketakuti untuk makan daun kelor. Mungkin itulah karena dari kemudahan dari penjajah, bahwa kalau kita makan daun kelor, memang benar, tapi daun kelor ada kulitnya. Kalau kita makan daun kelor, kalau ada kita makan ilmu-ilmu yang ada di tubuh kita, bisa keluar itu, bisa ini lepas ilmunya, benar-benar ini. Apalagi di zaman penjajahan, pejuang-pejuang kita maunya tahan bacok, tahan tembak, jadi untuk mencegah itu, biar kita berjuang sampai di kemerdekaan untuk memerdekakan Indonesia. Itu sih salah satunya herbal yang sudah kita bahas. Banyak sekali ya ini hasil bumi dari Indonesia, ya. Iya, betul sekali, banyak sekali herbal-herbal. Bahan-bahan herbal itu kadang-kadang dari negara luar, datangnya dari negara Indonesia. Pas masuk Indonesia lagi sudah luar biasa mahalnya. Satu botol kadang sampai 100 ribu. Dan bumi Indonesia kaya, sesuai dengan itu lagu-lagu yang Pongkat dan Batu jadi tanaman. Lanjut lagi dengan tema kita, Akupresur, ya Pak, ya. Sebelum melakukan akupresur itu, tindakan apa yang harus dilakukan? Sebelum kita melakukan akupresur, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan pemasan otot pada otot besar. Jadi meremas otot besar ini menggunakan telapak tangan dan kelima jari tangan sebanyak 5 kali mungkin kepada jari, dan silakan untuk memperagakan bagaimana melakukan pemasan otot-otot sebelum kita melakukan akupresur. Silakan, Bu. Oke. Okay. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana supaya kita sebelum akupresur itu badan kita tidak capek duluan, gitu kan? Jadi persiapan kita sebelum kita melakukan akupresur untuk diri kita, untuk orang lain, kita harus melakukan pelemasan otot dan penegangan, gitu ya. Yang pertama yaitu dari tangan dahulu, ya. Pertama tangan kita aim dulu, ditangkupkan, gini ya saudara, ya. Gini. Ini tujuannya supaya tangan kita tidak kaku. Kedua, jari-jari dilemaskan, ya, gini, supaya juga nanti kalau kita melakukan akupresur itu tidak terlalu sakit, kan. Dan ketiga, pelemasan untuk jari-jari. Gini ya saudara, ya. Nah, selanjutnya untuk pelemasan otot itu dilakukan melalui tengkuk. Tengkuk di sini cukup 5 kali saja. Cukup ditekan segini 5 kali, terus ke bagian lengan atas. Ya, 5 kali, terus lengan bawah. Ya, sabar tergesa, terus jari-jari. Selanjutnya tangan sebelah. Terlebih dulu ini tengkuk, ya. Tengkuk. Terus lengan atas 5 kali juga, terus lengan bawah 5 kali juga sampai tangan. Lalu
untuk badan kita juga melalui pemijatan juga akupresur atau untuk diri kita melalui pelemasan juga ya. Itu 5 kali juga. Dihitung kita 1 ya, 2, 3. Untuk mengetahui tepat tidaknya apa pelemasan otot melalui akupresurnya yaitu cukup tangan kita cukup ditampukan gini aja. Itu sudah dapat ya, saudara. Selanjutnya untuk setelah dari pinggang beralih ke paha. Ke paha. Boleh kita duduk ya. Sama posisinya paha dipijat ditekan-tekan selama 5 kali juga. Nah, itu ya. Dan selanjutnya kaki. Terakhir itu ini. Ya, ini yang terakhir, bagian kaki. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah diperagakan oleh Mbak Yeni tentang melakukan pelemasan otot agar badan kita relaksasi ya sebelum kita melakukan kompresor di pelemasan otot. Untuk mencegah otot tadi tegang ya Pak ya. Kemudian bisa langsung beritahu ke sobat bergesah bagaimana titik-titik apa saja yang bisa dilakukan akupresur. Memang di dalam titik akupresur ini titik-titik penting di area wajah ada sekitar 4 titik itu ada di area wajah, di area badan ada sekitar 5 titik yaitu titik akupresur, di area lengan dan tangan ada 7 titik akupresur dan di area kaki ada 10 titik akupresur. Jadi jumlahnya sekitar 26 titik. Memang kalau kita mau belajar secara instan sekarang tidak mungkin kita akan mempelajari 26 titik dalam waktu yang singkat. Memang kalau untuk melakukan ini tentu perlu waktu yang lama kita mempelajari titik-titik akupresur yang sebanyak 26 titik ini. Tapi kita coba untuk mempelajari berapa titik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam berbagai umur. Seperti pada posyandu balita, mungkin kita akan melaksanakan titik-titik pada balita yang sesuai dengan keluhan balita ya. Kali balita ini sering mengalami batuk pilek, kurang nafsu makan, batuk-batuk gitu kan, itu keluhan-keluhan balita. Jadi dengan titik-titik ini insya Allah mudah-mudahan dilakukan secara terus menerus. Yang namanya ini akupresur memang tidak langsung instan ya, jadi lakukan terus menerus insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik. Dan selanjutnya pada waktu posyandu lansia, pada usia lansia yang sering timbul keluhan pada lansia adalah sesak napas, perut kembung, kadang itu sembelit ya, sembelit mual-mual jadi kan gitu. Jadi di sini di titik akupresur ini nanti akan kami peragakan oleh Bu Yeni, dan pada waktu kegiatan ibu-ibu bisa juga untuk ibu-ibu ada titik-titiknya. Sebenarnya bukan ibu-ibu saja, kita lah ramadan juga ya, boleh peragakan Pak, boleh peragakan dengan manfaat-manfaat dari akupresur langsung Pak, biar sobat bisa melihat bagaimana untuk meringankan batuk. Sobat bergesa bisa melihat titik yang akan diakupresur. Baik, terima kasih Siti. Jadi pada kuliah ini kami harapkan untuk perankan bagaimana kalau kita akupresur di area kepala dan wajah, seperti untuk mengurangi sakit kepala bagian depan itu. Jadi di bagian depan ini ada namanya titik-titik akupresur ini. Jadi ada namanya, ada titik-titiknya dengan bahasa Latin semua. Ada titik TXHI3. Jadi titik TXHI3 ini di keras setengah tubuh. Jadi silakan Bu Yeni. Oke. Untuk bagian kepala itu ada 4 titik yang kita pelajari atau kita ketahui supaya mengurangi rasa sakit atau mengurangi untuk meningkatkan kebugaran. Yang pertama, biasanya ini dilakukan untuk anak-anak. Jadi ini ada titik yang namanya di antara alis dan kedua alis. Cukup ditekan di sini selama penekanan 33 kali, boleh sambil zikir
bagian muslim gitu. Dan biasanya ini dipergunakan untuk anak-anak atau boleh orang dewasa, karena ini untuk mengurangi batuk pilek. Tekan di sini selama 33 kali sampai anak tersebut merasa lega. Yang kedua, titik yang kedua yaitu di cuping hidung. Di cuping hidung di sini tekan. Ya, ada tulang yang agak apa ya? Ini dikit, cekung sedikit, kita tekan. Nanti itu rasa lega karena itu dahak untuk anak, untuk cairan akan berkurang atau lancar gitu ya. Dan mengurangi juga untuk sakit kepala untuk anak-anak. Selanjutnya untuk mengurangi titik yang tiga, mengurangi sakit kepala bagian depan. Kita tekan bagian cekung di antara apa ya, di sini. Bagian cekung kepala ya, di sini ya. Di sini sama 33 kali atau 30 boleh. Gitu. Itu sampai ada rasa ngilu. Kalau sudah ada rasa ngilu, itu artinya titiknya tepat. Selama 33 kali untuk mengurangi sakit kepala. Ya, ya, sakit kepala bagian depan. Selanjutnya titik yang keempat, yang terakhir untuk bagian kepala, yaitu di bagian kepala tulang kepala belakang, bagian menonjol, ada dua tulang bagian menonjol di sini. Nah, ini fungsinya untuk manfaatnya yaitu untuk mengurangi stres, kurang tidur, sakit kepala, sama. Selama 33 kali juga. Ya, itu untuk bagian kepala. Selanjutnya untuk yang bagian areal badan. Ya, badan ya. Ada 5 titik. Yang pertama yaitu bagian badan, daerah. Ada juga bagian leher, bawah leher, itu ada tulang yang menonjol. Nah, itu dicapit bagian tengah itu, di sini ya. Nah, kita capit. Nah, itu dapat. Nah, ini untuk mengurangi bagi lansia itu sakit kepala. Untuk mengurangi sakit kepala. Di sini ya. Lansia. Ya, lansia. Sama juga area lansia juga menurun di bahu, bagian bahu ditekan juga, dicapit boleh di sini. Itu selama 33 kali untuk mengurangi sesak napas untuk lansia. Selanjutnya bagian punggung, bagian pinggang, pinggang sama sesuai dengan dari Kemenkes ya, bahwa 33 kali juga ditekan, dan fungsinya itu adalah untuk mengurangi sakit pinggang, sama seperti tempatnya. Untuk wanita ada gangguan menstruasi juga untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya badan bagian depan. Untuk badan bagian depan itu ada di bagian sternum atau di antara tulang bagian dada ya. Ya, gitu ya. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengurangi sesak napas. Bagian dada atas ya, maaf ya. Selanjutnya bagian sternum bawah. Ini untuk mengurangi mual dan muntah. Itu pada pasien atau pada orang-orang yang lansia itu sangat dibutuhkan, karena mereka terkadang
karena seringnya minum obat itu ada rasa mual, sehingga mereka membutuhkan aquafresher. Makanya dari sini tujuan dari aku mandiri itu adalah untuk melakukan aquafresher secara mandiri bagi pasien-pasien yang pasien-pasien lansia. Karena untuk di dunia kesehatan itu ada dua posyandu, posyandu lansia dan posyandu balita. Jadi fungsi dari posyandu di sini untuk mengkolaborasikan para kader-kadernya supaya bisa belajar lagi aquafresher, khususnya untuk pasien-pasien lansia dan posyandu dan balita gitu. Untuk yang bagian badan itu ada 5 titik tadi, ya itu tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya bagian lengan. Ya, untuk bagian lengan itu ada namanya titik di jari. Ini di jarinya bagian kelingking. Cukup ditekan di ujung kelingking baik dekat kuku. Ini tujuannya, nah ini tadi untuk posyandu posyandu balita untuk meningkatkan produksi ASI. ASI dan untuk mengurangi rasa sakit haid gitu ya. Ini tujuannya. Cukup ditekan di bagian kelingking supaya untuk meningkatkan itu produksi ASI. Selanjutnya itu untuk meningkatkan nafsu makan, yaitu di bagian sini. Ini juga untuk balita juga dan juga untuk lansia. Cukup ditekan di sini untuk mendapatkan titik yang pas. Kita tangan kita rapatkan, punggung tangan akan menonjol, lalu kita tekan, kita ya ini sudah dapat ini rasa ngilu. Kalau sudah dapat rasa ngilu itu artinya titiknya sudah tepat, dan ini untuk mengurangi untuk meningkatkan nafsu makan juga untuk balita. Dan untuk lansia untuk mengurangi rasa sembelit, untuk mengurangi sembelit. Ya. Selanjutnya titik di sini empat jari pergelangan tangan. Ya. Nah, titik ini untuk dilakukan untuk meningkatkan stamina. Iya, kebugaran untuk semua orang gitu. Nanti ada juga titik subhanallah ya. Ada namanya titik 36 itu semua ada. Semua tercakup untuk awet muda dan sebagainya. Iya. Luar biasa. Ya. Sini juga. Masih di daerah lengan. Iya, di lengan sama fungsinya. Nah, untuk ibu hamil tadi kita bahas mengenai apa yang boleh dilakukan, titik apa yang dilakukan untuk ibu hamil. Nah, sekarang ini kita berada di bagian lengan, yaitu ibu hamil hanya boleh satu titik, yaitu titik empat jari di bagian lengan atas. Ya. Ini manfaatnya untuk bagi ibu hamil yang mengalami mual dan muntah. Ya, untuk ibu hamil hanya cukup titik ini saja. Karena kalau untuk yang lain khawatirnya akan merangsang
kandungannya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ada di situ, titik yang di situ ini adalah untuk bagi balita yang biduran, gatal-gatal. Iya. Masuk lembangnya gatal. Yang gatal. Bukan beli gatal. Balita gatal. Terus lanjut Bu Yani. Iya. Lihat kaki sudah. Untuk di area kaki bagian lutut dalam fungsinya juga sama, hampir sama, rata-rata untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah tadi kita bicara mengenai titik yang apa ya, titik swanaula, titik kalau disebut dewa itu mana gitu ya. Jadi untuk titik yang mewakili dari kaki itu di sini. Empat jari di bawah tengkurung kaki lutut ya, di bagian tulang kering, empat jari. Dan itu kalau kita tekan itu sangat terasa sekali, itu ngilu. Nah itu sudah dapat kalau kita sudah merasa ngilu ya. Nah, dan inilah titik yang paling yang kita tunggu-tunggu manfaatnya. Ada 7 kalau tidak salah manfaatnya, saudara ya, sahabat pegesa ya. Salah satunya itu untuk meningkatkan stamina tadi, untuk nafsu makan ya, ya stres dan sebagainya. Situ. Iya. Oke. Ini namanya titik istirahat 6. Istirahat 6, 4 jari di bawah lutut. Jadi 1 jari di tepi luar tulang kering tuh ini. Iya. Yang namanya apa? Apa namanya? Di sebelah apa ya? Iya. Oh, iya. Sobat pegesa, boleh dilihat titik subhanallah tadi yang mempunyai manfaat yang sangat banyak ada di 4 jari di bawah lutut ya, Bu ya. Dan titik awet muda kalau dokter Herman bilang gitu, orang dari KTM. Masih banyak lagi titik-titiknya. Iya, pasti memang hubungannya adalah 26 titik. Jadi 26 titik ini kita mau pelajari dalam satu waktu tidak mungkin. Jadi diharapkan kepada sahabat pedesa di mana anda berada, jadi kita berangsur-angsur saja belajar. Mungkin belajar dalam bulan ini kita area kepala dulu kita pelajari sebanyak 5 titik. Jadi mungkin yang umum saja keluhan seperti sakit kepala bagian depan, hidung tersumbat ini kadang-kadang pada waktu kita bangun pagi-pagi ya, sudah hidung tersumbat. Jadi hidung tersumbat ini kita cukup lakukan pendekatan di sebelah hidung. Jadi dilakukan ini sebanyak 3 kali. Misalnya nafas kita langsung plong kalau kita dapat nafas satu hidung tersumbat pada depan. Itu maksudnya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Dodi ya. Pertanyaannya bolehkah dilakukan akupresur bila dalam keadaan tidak sadar atau pingsan? Jadi kalau klien atau seorang sedang malam pingsan, jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan akupresur karena akupresur ini sifatnya hanya untuk meningkatkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran. Jadi bukan untuk yang keadaan gawat darurat, itu kan tidak boleh kalau dalam keadaan darurat. Namanya kalau sudah lagi pingsan, tentu dalam keadaan gawat darurat kita lakukan bagaimana pertolongan pertama pada gawat darurat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau untuk akupresur tidak dianjurkan untuk dilakukan pada keadaan pasien pingsan atau pada pasien. Jadi kalau
akupresur ini diharapkan kepada sahabat-sahabat berkisah. Di dalam akupresur ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan sudah ada aplikasinya. Silakan sahabat berkisah untuk download aplikasinya, yaitu di Android masing-masing, buka di Play Store dan ditulis di sana Aku Mandiri 3.3. Jadi Aku Mandiri 3.3 langsung kita install. Langsung nanti kita bisa buka aplikasinya tentang akupresur. Akupresur ini adalah hasil dari karya Dr. Hermanto dari KTM Sumatera Selatan. Ini adalah ya Pak, itu ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Ibu Aisyah. Mau tanya, kalau titik untuk menghilangkan sakit gigi bisa tidak dilakukan akupresur? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk sakit gigi ya. Untuk sakit gigi, bagaimana caranya untuk menghilangkan sakit atau menyembuhkan sakit gigi dengan akupresur? Untuk sakit giginya adalah bukan sakit-sakit yang ringan ya. Yang sakit yang ringan, kalau akupresur kan untuk mengatasi gejala-gejala keluhan yang ringan di tubuh si klien. Kalau sakit gigi merupakan sakit yang sudah terasa ngilmun, jadi untuk titik akupresurnya boleh kita lakukan di lengan. Jadi untuk mengurangi rasa nyerinya di lengan ini, di bagian ini. Jadi kalau untuk menyembuhkan, kalau sakit gigi tentu kita harus selanjutnya ke dokter ya, untuk tindak selanjutnya agar kita segera sembuh. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Dika Kika nih Pak. Assalamualaikum, saya mau bertanya, kalau bayi boleh nggak di akupresur? Kalau boleh, titik mana saja? Oh, kalau dalam bayi boleh dilakukan akupresur apa tidak? Tentu kalau untuk bayi kita adakan ada pijat bayi ya, ada khusus pijat bayi ya, karena namanya saja bayi usianya masih di bawah 1 tahun, kita tidak boleh melakukan akupresur ya untuk bayi ya. Jadi kita cukup melakukan pijat bayi. Pijat bayi itu adalah dengan cara mengelus, itu mengelus jadi sekitar badan bayi untuk memberikan rasaan. Bukan jangan ditekan, namun saat sudah bayi nanti timbul keluhan yang lain-lain. Kalau ditekan bisa jadi memar, bisa timbul biru-biru pada bayi. Baik Pak, itu ada lagi pertanyaan dari Ibu Ilaika TGH. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bisakah akupresur ini dilakukan untuk anak-anak balita, misalnya anak yang terkena flu dengan demam panas tinggi? Terima kasih. Oh, kalau untuk anak balita dianjurkan boleh untuk anak balita. Tadi sudah diperagakan oleh Ibu ini, jadi untuk mengurangi batuk pilek pada anak balita, tadi ada di titik di bagian muka ya, di bagian muka di sini, di kuping hidung ya, di pinggir kuping hidung di sini lakukan biar pernapasannya lega ya, langsung anak balita di sini lakukan. Bisa juga dilakukan di antara alis di sini. Jadi bisa dilakukan yang terhadap balita. Itu ada lagi Pak, dari pertanyaan dari Azalea Kirani. Assalamualaikum, izin bertanya, akupresur baiknya dilakukan berapa kali dalam sebulan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan akupresur? Terima kasih. Oke, terima kasih. Akupresur ini baiknya dilakukan dalam sehari boleh 2 kali. Boleh 2 kali lah sehari ya, boleh lakukan 2 hari. Tadi sudah diperankan oleh baby hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan akupresur. Kita tadi melakukan ada pelemasan otot tadi kan, tadi pelemasan otot untuk relaksasi otot itu harus kita lakukan. Itu yang harus kita pelajari lebih lanjut adalah apa-apa saja hal yang tidak boleh ya, yang tidak boleh lakukan akupresur. Tentu kita harus juga pahami, karena hal-hal yang tidak boleh nanti akan timbulkan bahaya lain kalau kita tidak lakukan akupresur, seperti pada penyakit kelainan darah tadi dalam keadaan gawat darurat, pasien-pasien yang terlalu kenyang atau lapar tidak boleh dilakukan akupresur. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi boleh dilakukan setiap hari ya Pak? 2 kali sehari. Sehari 2 kali boleh. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Febrina Jacqueline
Tangki Lin Kilis Tangki. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam kondisi seperti apa tidak boleh dilakukan akupresur? Terima kasih. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan dengan awal-awal dari dokter sudah menjelaskan. Tapi kembali saya akan menjelaskan bagi bahwa kondisi awal tidak boleh lakukan akupresur, tadi sudah dijelaskan. Kondisi dalam gawat darurat tidak boleh akupresur. Dari membutuhkan pertolongan cepat, orang-orang yang akan menyiapkan operasi tidak boleh, orang yang menderita kelainan darah tidak boleh. Dan ibu hamil, tidak boleh, cuma satu titik yang boleh dilakukan bagi anak itu mengurangi mual dan muntah ibu hamilnya. Dan terlalu dalam keadaan terlalu kenyang atau terlalu lapar tidak boleh lakukan akupresur. Itu pimpinan. Dari Bapak Firmanto, bertanya Pak, tadi ada salah satu manfaat akupresur untuk meningkatkan stamina. Stamina yang cak mano itu Pak? Oke, pertanyaannya cukup interaktif juga ya dari Firmanto. Mungkin Pak Firmanto ini, masih dalam keadaan sesumbur. Jadi titik mana yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan stamina ya? Jadi untuk stamina ini namanya ST36 itu namanya ya. Jadi memang untuk meningkatkan kebugaran boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tapi tidak dianjurkan kalau mau tidur, malam mau tidur. Dimana melakukan letaknya, Pak? Letak titik akupresurnya. Oke, okay. Untuk letak titik ST36 itu di tempurung, bawah tempurung empat jari, di bagian luar tulang kering sini. ST36 gitu ini ya. ST36 titik, subhanallah ya. Oh ya. Ya di sini empat jari di bawah tempurung lutut ya, ditekan di bagian luar tulang kering. Nah itu ditekan kalau sudah terasa nyeri itu titiknya sudah tepat. Ditekan 33 kali. Nah itu akan terasa badan lebih rileks, lebih apa ya? Kalau kita melakukan malam itu jadi awet matanya, segar, tidak ada ngantuk sama sekali. Ini untuk menambahkan ya pertanyaan permajur tadi, kalau akan ada aktivitas di malam boleh dilakukan. Tapi kalau mau tidur malam jangan dilakukan titiknya, berbahaya nanti. Jadi namanya ST36 untuk meningkatkan kebugaran ya. Jadi tidak cukup dilakukan sehari saja ya, tapi harus rutin kita lakukan. Jangan sehari kita lakukan mungkin tidak akan kurang bermanfaatnya, tapi kita rutin kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran. Memang terasa manfaatnya kalau kita sering melakukan untuk titik ST36 ini adalah titik yang istimewa. Sering dikatakan kalau ibu-ibu ini titik awet muda. ST36. Silakan dan sahabat bisa nanti mencoba pelajari untuk ST36 untuk meningkatkan kebugaran di titik ini diperlukan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Neti Karolin, untuk ibu dalam masa nifas apa boleh dilakukan akupresur? Titik mana saja kalau boleh Pak? Nah, ini pertanyaan dari Poneti Karolin ya. Ibu dalam masa nifas, jadi apa boleh dilakukan akupresur? Titik mana saja boleh dilakukan akupresur pada ibu nifas? Silakan Bu Yeni perangkatkan. Ya, ini tadi untuk ibu nifas dan untuk meningkatkan ASI. Kelingking. Untuk meningkatkan produksi ASI dari ibu. Ada tidak untuk memperlancar peredaran darah? ST36 tadi boleh dilakukan untuk meningkatkan kebugarannya. Kemudian ada lagi itu Pak, dari pertanyaan dari Gris. Kalau ngilangin sesak napas bagaimana? Keluhan sesak napas ini Pak? Sesak napas ya. Ini perjalannya pertanyaan juga kurang jelas. Sesak napas pada balita, pada lansia. Jadi mungkin Pak ini silakan perangkatkan untuk menghilangkan sesak atau mengurangi sesak napas itu titik di bawah tengkuk antara
tulang tonjolan di bawah leher. Kalau kita sudah dapat di sini, di bawah leher itu ada tulang satu yang menonjol, antaranya itu kita tekan, kita capit. Nah, di situ untuk mengurangi sesak napas, terutama untuk bagi lansia. Kalau untuk balita tadi ada lonjol yang itu. Ya. Kuping tadi itu ya. Dekat kuping itu. Ya. Diproduksi oleh tim UKM Keripik Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Jika sobat ingin memesan ini, boleh pesan di tim marketing Dinas Kesehatan Banyuasin. Kemudian di sini ada juga produk. Bagus sekali ini gelasnya. Gelas. Iya Pak, bagus sekali ini desain gelasnya ini. Gelas ini, gelas yaitu gelas ruang begesah. Sobat begesah bisa memesannya di tim Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Kemudian ada juga produk gantungan kunci. Gantungan kunci ini produknya sangat terjangkau. Lalu ada juga pakaian berbahan kaos. Tuliskan besar berbahan kaos. Iya iya Pak, ini kaos dengan desain tulisan begesah Dinkes Banyuasin. Ini kelihatan di kantong Pak Firman. Iya, ini warnanya sudah pas ya Pak ya. Boleh perempuan pakai, boleh laki-laki pakai. Ya, sobat begesah bisa memesannya di tim Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Baik Pak, kita lanjutkan dengan pembahasan yaitu manfaatnya tadi Pak. Manfaat selain untuk ya. Jadi baik sahabat begesah di mana saja berada, jadi akan kita simpulkan bahwa akupresur ini adalah salah satu yang harus kita kembangkan di masyarakat karena merupakan dari rencana strategis Kementerian Kesehatan bersamaan dengan toga jadi toga untuk membuat bahan-bahan dan herbal. Kenapa dengan akupresur? Akupresur ini adalah suatu tindakan yang aman. Tidak memerlukan biaya tinggi. Bayangkan kalau kita melakukan ingin dilakukan refleksi ataupun akupunktur seperti yang kita lihat di Kota Palembang atau di mana-mana itu, kita kalau melakukan itu sudah bayar, sudah kita 550.000 sampai 100.000 untuk melakukan refleksi dan akupunktur. Jadi dengan belajar secara mandiri, akupresur ini kita lakukan secara mandiri. Jadi yang bersangkutan belajar langsung bisa melakukan untuk yang bersangkutan juga. Jadi itulah kata dikatakan karena ini merupakan asuhan mandiri dalam kegiatan Dinas Kesehatan Banyuasin. Diharapkan kepada semua masyarakat kiranya untuk berperan aktif mengembangkan, terutama untuk puskesmas mengembangkan bagaimana dengan akupresur ini akan semakin maju, semakin kita canangkan di masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya kita sudah di penghujung acara. Baik sobat begesah, akupresur yaitu pemijatan pada titik tertentu guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Sobat begesah, demikian tadi rangkaian acara episode akupresur. Sobat begesah bisa menantikan
episode berikutnya di Facebook VCT Banyuasin. Selamat HUT RI yang ke-77. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk mengakhiri acara Begesa, saksikanlah dari band Begesa.